Oke, so guys, balik lagi di Aknek. Kita lanjut lagi ke DM X4-nya, extra 4-nya yang kita pakai challenge ini. Nah, ini mapnya ini gua rada-rada sedikit males, ini ada roadblock juga, tapi ya mohon maaf. Saya nyontek ya sudah. Jansman DM extra 4. By the way, sorry, gua agak sedikit pilek ini ya. Oke, kita taruh ini di sini. Setelah itu ini di sini. Langsung healing kah? Sepertinya langsung healing ya. Oke, sepertinya butuh bantuan. Bentar, butuh bantuannya di sekitar sini aja. Ini kita terusin. Astagfirullah, ini kelupaan. Terus ini di sini. Terus ini di sini. Hampir kelupaan lagi, ini taruh ini di sini. Oke, ini aktifkan skill. Setelah itu ini pasang di sini ya, kita pakai skill kedua ya. Skill kedua ya nih. Iya, skill kedua. Terus ini di sini. Mungkin di sini. Nah, ini nih udah mulai keluar nih, bentar. Oke, kita ganti ini mungkin ini dulu. Sorry, gua pilok. Oke, kita saatnya lancarkan serangan. Sepertinya si Bambang sedang ada di sini. Ternyata di luar perkiraannya. Di luar perkiraan, bos. Yuk, boy. Yuk, boy. Ininya kurang, boy. Oh my god. Silver S-nya, boy. Daijobu. Oh, daijobu. Oke, siap. Ini taruh di sini. Ah, seharusnya. Bentar, itu kayaknya kurang ini, ya. Bentar ya. Kita harus ini taruh ini di sini. Setelah itu ini di sini. Mantap. Oke. Skill. Aktifkan skill. Oke, healing. Dah, mantap sudah. Terima kasih. Yuk. Bantuan MC kita ya, heroin kita. Ups, mati. Mantap. Mantul ya. Ke DM 4. Kita lanjutkan ke DM berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke DM X5-nya, yang mana ini 2 level 10. Tapi kita pakai ini sniper dan spesialis operator tidak di deploy. Di banned lah maksudnya ya. Oh iya, mapnya ini seperti ini. Bagi yang tidak tahu, ini seperti mirip dengan banner event Skadi ya. Event
Skadi pula. Even Granny ya. Oke, semoga saja berhasil. DMX 5 War Preparation. Oke, persiapan untuk perang ya. Nah, ini dia. Mana ini kita harus ini lebih sedikit berhati-hati. Nah, ini jangan sampai ketinggalan nih ya. Oke. Saatnya aktifkan sekarang juga. Setelah itu kita aktifkan ini di sini. Terus apa? Apa terus? Oh, begini saja. Sorry ya, gua sedikit pilek ini, cuy. Oh iya, barang. Yuk, bisa yuk. Oh, hanya ris ya. Hampir saja gua tekan ini, cuy. Bahaya. Sorry ya, gua sedikit pilek ini. Ya emang gua kelupaan ini bagpipe-nya. Kita bentar. Oke, kita ganti ini di sini. Oke, bagpipe. Daijoubu. Oke, ini setelah ini ya mungkin kayak gitu. Ya. Salah dong. Nah, kayak gini. Dan ini. Oh iya, yes, ini cuy. Udah mulai bergerak tuh. Nah. Oke. Sorry, gue sedikit pilek ini. Oke, aman kah? Oke, sepertinya aman, terkendali. Walaupun sini di bagian atas ini sudah mulai ya. Sudah mulai pusing. Haruskah kita memulai? Debut. Oke, satu persatu keluar sajalah. Oke, let's go. Oke, siapkan sedia. Tumbal-tumbal, siapkan kalian. Dan ini, siapkan bung. Oke, bye brother. Kenapa Anda ada di sini? Tunggu sebentar, brother. Oke, kita siapkan ini. Siapkan sedia. Oke, gaskan. Oke. Apakah berhasil? Nice, bagus sekali. Berhasil dong. Malah ngincar Petilopsis. Oke, kita lanjut ke DM 6 ya. DM Extra 6, yang mana itu DM terakhir. Oke, guys, kita lanjutkan lagi untuk DM Extra 6-nya, yang mana ini level 220 dan mapnya seperti ini. Kita pakai challenge modenya, yang mana ini Sarka Sentinel Leader meningkat pergerakan kecepatannya ya. Oh ya, sudah orang kaya ya. 72 dong. Gua ngumpulkan ini untuk beli skin anniversary dan juga skin summer ya. Yang mungkin friendly family lah, kalian bisa menggantikannya serupa ya. Ini Swords, ini Ultimate, yang bisa Ultimate. Ya mungkin kalian bisa ganti Ifrit kalau kalian punya Ifrit. Selanjutnya ini mungkin Quora bisa. Sedangkan healer di atas itu, Defender healer maksudnya. DMX6, let's go, Confection.
Oke, kita langsung. Ini gue masih belum dupe 6 ini ya. Masih belum poten 6 ini. Susah sekali dapat bintang 4 ya. Setelah itu langsung bless di sini. Dan juga ini di sini. Eh, salah dong. Nah. Oke. Ini di sini. Setelah itu ini di sini. Aktifkan skill dan ini di sini. Setelah itu baru si Anu itu. Nah, barulah datang. Tara. Alright, Ikuzo, sudah siap. Kita akan culik mereka satu per satu. Alright, let's go. Bro, let's go, bro. Culik, culik. Oke, kita pancing mereka satu persatu. Dan ini mungkin di... Oi. Salah brother. Nah. Oke, mantul. Kita aktifkan skill. Ini juga di sini. Ini aktifkan. Oke, sudah. Mantul sekali, masih bertahan ya. Kita tunggu skill cooldownnya. Nah ini nih. Parah juga. Oke. Apakah berhasil? Ner. Yuk, bisa yuk. Oke, mantul. Oke, mantul. Saatnya kita ubah ini. Oke, aktifkan skill. Oh, bro, cepat, bro. Sebentar lagi, bro. Kita harus cepat. Mereka mulai kuat ini, cuy. Parah, cuy. Apakah berhasil? Kelambatan ini, ya. Oke, mantul sekali. Ya, itu RNG lah, ya. Kalau kalian harus cepat-cepat, ya. RNG sih. Ya itulah dia gameplay dari gua. Semoga saja bermanfaat, ada gambaran buat kalian. Dan ini masih niru ya, masih nyontek strategi orang lain. Oke, ya sudah, itu saja. Jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck. Oke, gua dan Andre Maulana undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.